Mereka memberitahuku kebebasan tidak pernah gratis. Saya tahu itu lebih dari yang disadari kebanyakan orang. Kebebasan membuat kita lebih mahal daripada kita harus memberi. Kebebasan membuat kita kehilangan darah. Itu merenggut nyawa kita dari ayah kita, putra kami, saudara kami. Tapi meski kebebasan tidak pernah gratis, ingat, telah dibeli dengan harga yang mahal. Dengan begitu juga hal yang sangat berharga, kita harus bertanya dari mereka yang mau mengambilnya. Pertahankan kebebasan kita akan merugikan kita lebih dari yang ingin kami bayarkan. Tapi kita harus membayar untuk mempertahankan. Karena jika kita mencoba membebaskan kebebasan, kami lupa kebebasan sejati tidak pernah gratis.